prestasi di masing-masing yang ada dalam firman Allah. Ana badama amatana wa ilaihi nusur. DPD LDI Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan Festival Anak Solih tahun 2022. Acara ini diselenggarakan di halaman Masjid Qudratul Qudsi, Air Salemba, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada Minggu 25 Desember 2022. FAS LDII Pangkal Pinang diikuti 4 pimpinan anak cabang atau PAC LDII se-Kota Pangkal Pinang. Di antaranya PAC Ampui, Air Salemba, Rejosari, dan Bukit Merapin. Beberapa kategori perlombaan dalam FAS di antaranya adalah Lomba Mewarnai, Da'i Cilik, Azan, Tartil Al-Quran, Yel-Yel, dan Cerdas Cermat. Dewan Penasehat DPD LDII Kota Pangkal Pinang, Dedi Purwadi, mengatakan, FAS merupakan sarana untuk mengukur hasil pencapaian kurikulum pendidikan peserta didik binaan LDII selama setahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Panitia FAS 2022, Ahmad Fakih Al-Kayes, mengatakan, FAS merupakan salah satu program unggulan LDII. FAS mencetak generasi unggul yang profesional religius, yakni generasi yang memiliki karakter alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.